Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan secara virtual di Mall KCS Kalibata City Square atau juga sering dikenal dengan Kalibata City. Kita akan jalan-jalan keliling-keliling melihat bagaimana suasana terkini di bulan Oktober tahun 2024. Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu bagaimana suasana terkini dari Kalibata City, pastikan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Kita langsung masuk menuju mallnya. Ini kita masuk dari lobi utama dan kita akan turun teman-teman. Jadi untuk mallnya ini mengarah ke lantai bawah dan sebenarnya ada juga di area outdoornya juga nanti ya. Jadi kita akan lihat bagaimana suasana terkini. Ini saya jalan-jalan di hari Rabu di jam 3:30 sore. Saya mulai keliling-keliling di Kalibata City. Kita akan lihat bagaimana suasana pengunjung dan ada tenan apa saja yang tersedia di Kalibata City Square ini. Kita disambut dengan panggung di area tengah dan ini toko Samsung. Ini penjualan handphone di area sebelah kiri kita dan ada juga toko tas. Di area tengah ini terlihat kosong ya. Di sebelah sana ada restoran-restoran, ada Solaria, ada juga ramen, ada Jiko, dan di area tengah itu areanya ramen. Kita bergeser ke sebelah sini dulu. Ini ada toko tas Oberman di sebelah sini. Ini banyak sekali pilihan tas-tas cantik baik pria dan wanita. Dan di area sebelah sini diisi oleh toko-toko elektronik juga. Selain toko barang-barang fashion juga ada banyak toko elektronik. Tadi ada Samsung di sebelah sini. Ada Blibli di sebelah kiri kita. Di area tengah sebelah sini ada toko perhiasan juga. Dan di belakangnya ada pakaian. Ini dia area Blibli untuk toko elektronik. Di sini juga ada toko tas. Ini barang-barang fashion ada banyak di tempat ini. Ada toko baju-baju juga di area tengah. Ada sport station di sebelah kiri kita. Ini penjualan sepatu dan pakaian olahraga. Ini banyak sekali tentunya pilihan sepatu yang bisa kita dapatkan di tempat ini. Kadang-kadang juga diskonnya luar biasa, penawaran untuk harga spesial. Kita lanjut lagi, di area tengah ini diisi oleh Matahari Department Store. Ini pakaian, pakaian yang dijual oleh Matahari Department Store. Dan di sini juga ada tenannya Paylis di sebelah kiri kita. Ini Matahari Department Store, diskonnya juga mencapai 70%, sama ya dengan Plaza Kalibata karena lokasinya ini tidak jauh dari Plaza Kalibata. Jadi boleh dibilang ini bertetangga, ini Kalibata City dan Plaza Kalibata. Di sebelah sini juga masih tersedia toko-toko pakaian, masih banyak sekali yang mau berbelanja. Di sebelah sini ada arena bermain juga, namun untuk suasana yang bermain ini sepi untuk pengunjungnya ataupun anak-anak yang bermain. Ini di area tengah ada restoran The Coast juga kosong, tidak ada yang makan. Di sebelah sini ada toko pakaian lagi. Jadi di area sebelah sini memang banyak sekali untuk toko-toko pakaian. Ini areanya The Coast, ini sedang sepi yang makan di area The Coast. Kita akan lanjut keliling-keliling ke area sebelah sini, ada apa saja. Kalau kita perhatiin ini suasananya untuk sore hari ini terlihat sepi ya pengunjung, walaupun tenan-tenan yang tersedia banyak sekali. Mulai dari toko pakaian, barang-barang elektronik, dan di sebelah sini nih juga masih banyak deretan toko-toko pakaian.
dengan berbagai macam motif ataupun ukuran, baik pria dan wanita, mulai anak-anak sampai orang dewasa. Di sini juga terdapat banyak sekali tempat-tempat makan. Untuk teman-teman yang mungkin lapar bisa mampir ke area tempat-tempat makan. Dan ini makanannya makanan sederhana ya, seperti model-model warteg gitu. Modelnya seperti ini. Ada berbagai macam menu tentunya yang ditawarkan setiap tempat makan yang ada di area sebelah sini. Ini juga banyak sekali kios-kios yang kosong kanan dan kiri. Di depan kita ada tempat pijat refleksi buat teman-teman yang mungkin lelah habis jalan-jalan di Kalcit Kalibata City, bisa pijat refleksi dulu. Di sebelah sini ada Mr. DIY juga. Kita bergeser melipir-melipir ke area sebelah sini. Di area sebelah sini ternyata masih ketemu lagi dengan toko pakaian. Ini suasananya di area pojok sini sepi sekali nih. Jarang sekali ketemu pengunjung. Jadi seperti inilah suasana terkini. Ini baju-baju batik dan kebaya. Ini banyak pilihan juga. Di sebelah sana juga sepi. Untuk suasana di area sebelah sini seperti ini. Walaupun pakaian-pakaian ini banyak yang dijual ya, namun kayak jadi pajangan aja, tidak ada yang berbelanja. Kita lanjut lagi, di area sebelah sini ada pijat-pijat refleksi dan salon-salon kecantikan. Ini juga suasana pengunjungnya terlihat tampak sepi. Ini banyak juga kios-kios yang kosong di sebelah kanan kita, di antara salon-salon kecantikan dan pijat refleksi. Di depan kita ini ada tempat pijat refleksi juga, dan ada tempat menjahit juga di sebelah sini. Di area sebelah sini juga masih banyak toko-toko aksesoris dan toko pakaian yang masih bertahan untuk berjualan di Kalibata City Square. Kita berlanjut ke area sebelah sini, ada kasur lipat dan bantal. Ini tenannya S Hardware yang berwarna merah, tentu tidak asing lagi. Dan ini menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti kipas angin dan lain sebagainya. Banyak kebutuhan produk rumah tangga yang bisa kita dapatkan di S Hardware. Barang-barang elektronik juga banyak yang dijual. Dan ini suasananya lebih ramai dibandingkan area yang sudah kita kelilingin. Nah, ini teman-teman kalau mau menikmati suasana area outdoor bisa keluar di pintu sebelah sini. Namun saya tidak keluar, kita lanjut aja keliling-keliling di area sebelah sini. Di depan kita ini ada toko cemilan, makan ringan juga ada di tempat ini. Dan toko sendal, ada KFC juga di sebelah sini. Untuk yang suka makan ayam goreng bisa mampir ke KFC. Di sini ada toko sendal dan sepatu. Kita bergeser ke sebelah sini, ini ada banyak tempat makan yang mungkin bisa menggugah selera makan kalian. Ini ada penyetan cuk, dan suasana di area tempat makan lebih ramai bila dibandingkan dengan area-area yang lain. Ini banyak untuk pengunjung yang sedang makan di tempat ini. Ini untuk makanan ringan juga ada, dan cemilan minuman segar juga bisa kita dapatkan di tempat ini. Kita keliling-keliling dulu di area tempat makan.
Di sini juga ada Gramedia Expo, ini toko buku dan aksesoris. Ada juga toko bantal dan bed cover di sebelah sini, di dekatnya Gramedia Expo. Kita akan keliling-keliling. Ini ada karaoke keluarga juga. Lanjut di sebelah sini juga masih ada toko pakaian dalam untuk wanita, The Bra House, dan toko baju Alexis tadi. Kita bergeser ke sebelah sini, suasananya juga tidak terlalu ramai. Untuk area sebelah sini ada apa ini di sebelah sini ya? Ini juga masih kayaknya tempat-tempat makan dan toko sendal di sebelah kanan kita. Untuk tempat pijat refleksi juga ada di tempat ini. Kita sudah bertemu kembali dengan suasana ramai. Di sebelah sini ada Watson di area depan kita, dan ini juga toko-toko baju juga masih ada di area tengah. Untuk toko koper juga ada, jadi banyak pilihan yang mau berbelanja di Kalibata City. Apalagi tempatnya ini kan berdampingan dengan apartemen ya, jadi mungkin penghuni-penghuni apartemen bisa berbelanja di Kalibata City untuk memenuhi kebutuhan. Kita lanjut, di sebelah sini juga ada Starbucks Coffee dan ada juga toko elektronik di depan sana. Ini di area tengah juga diisi oleh toko pakaian. Jadi seperti inilah teman-teman untuk suasana terkini dari Kalibata City Square. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama nggak berkunjung ke KCS Kalibata City Square, ini video ini bisa bermanfaat untuk mengingatkan ataupun bernostalgia di Mall Kalibata City. Kita lanjut, di sebelah sini juga masih ada Roti Mako di area depan kita. Ini roti yang ada di mana-mana nih. Sudah banyak, ada Apotek Senturi juga. Kita lanjut lagi keliling-keliling. Di area sebelah sini ada Jiko. Ini ada beberapa kafe dan restoran yang tersedia di area sebelah sini. Kita akan lihat ada Dino Park juga di sebelah sini untuk arena bermain yang ada di depan kita ini. Dino Park ini anak-anak pasti betah nih kalau diajak main ke sini. Pengennya main terus, nggak mau pulang. Ada Bank Mandiri juga, ada Optik Melawai, toko kacamata. Ini dia area Dino Park yang jadi arena bermain di lantai ini. Kita bergeser ke sebelah sini. Ini ada deretan tempat-tempat kosong nih di sebelah kanan kita. Tidak ada yang mengisi. Benar-benar tidak ada yang menyewa. Dan di depan kita ini ada Fine. Ini toko penjualan minuman beralkohol. Di sampingnya ada bekas restoran yang sudah tutup ini. Sudah tidak beroperasi lagi. Tempatnya masih rapi, masih bagus, tapi barang-barangnya udah kosong seperti ini. Di area sebelah sini ada restoran Tawan, dan di sampingnya ada Ichiban Sushi juga. Mungkin yang suka makan sushi bisa mampir ke Ichiban Sushi. Ada restoran Tawan, dan di sebelah sini juga terlihat sepi sekali. Ini ada bioskop ya di sebelah kiri kita, dan di sebelah kanan kita ada restoran Wingstop. Ini suasananya seperti ini di area Wingstop. Dan di ini sini adalah area untuk bioskop. Seperti ini suasana di area bioskopnya.
Baiklah teman-teman, kita sudah keliling-keliling ya di Kalibata City Square. Ini kondisi terkini, masih banyak untuk restoran-restoran, kafe-kafe di area sebelah sini. Ada restoran rasa dan di sampingnya ada Imperial Kitchen juga. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk menghibur para penonton semua dan tentunya bisa sedikit memberikan informasi tentang suasana dari Kalibata City Square. Ini suasananya untuk tenan-tenan yang masih tersedia ini banyak sekali, namun untuk suasana pengunjung di saat sore hari ini tidak terlalu ramai. Saya tidak tahu kalau saat hari Minggu ataupun hari Sabtu malam Minggu mungkin lebih ramai suasananya. Jadi untuk jalan-jalan kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk teman-teman yang suka dengan video ini, yang mungkin merasa terhibur dengan menonton video ini, ayo jangan lupa untuk bantu like, komen, subscribe, dan bantu share video ini biar video ini semakin banyak yang menonton. Oke, terima kasih udah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.